Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ans. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcalek, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian kata Allah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini masih ada juga setan yang berkeliaran. Allahu Akbar. Kita lagi dengar pengajian, masih ada setan. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Oh, dan sudah ceramah masih suka cini ini. Sim. Hei. Hei. Bapak tahu enggak? Saya sampai ke sini luar biasa perjuangan saya, Pak. Dari Sulawesi 2 jam lebih naik pesawat subuh-subuh. Lalu ke Medan dulu karena ada acara Medan. Lalu ke sini tengah malam sampai. Sampai belum rehat dengan baik, datang lagi ke sini. Untuk apa? Menghargai ulang tahun Kabupaten Karawang. Begitu penghargaan saya. Ketemu lagi bupatinya yang luar biasa cuap-cuapnya. Allahu Akbar. Hah? Maka tolong hargai juga perasaan saya, Pak. Orang Islam itu menghargai tamunya. Bagaimana cara menghargainya? Simpanlah dulu itu HP-mu. Ibu-ibu pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu HP. Ustaz, kita mau dokumen, Ustaz, supaya kita bisa dengar. Kalau ibu rekam dari jarak 10 meter, HP-mu kabur. Kameranya sudah tua. Suaranya tidak jelas. Pasti rekamannya tidak beres. Bagaimana caranya? Nih, ada kamera saya bawa. Bagus. Gimana nontonnya, Ustaz? Gampang. Buka YouTube. Tulis Tabligh Akbar HUT Kabupaten Karawang. Ah, keluarlah itu ceramah saya di YouTube. Sudah itu jangan lupa like and share. Eh, bu. Kalau kau follow artis, apa yang kau dapat? Bapak-bapak, kalau follow artis, apa yang dapat? Bapak bisa dapat dosa. Kenapa? Lihat paha, dada. Hah? Apa yang kau dapat kalau kau follow artis? Hai guys. Besti. Aku dapat. Tapi kalau kau follow ustadmu, kau follow ulama'mu satu, kau angkat martabatnya ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Masa pewaris nabi followernya cuma 100? Kau hina ulama'mu. Yang kedua, setelah kau follow ulama'mu, kau dapat ilmunya, dapat pahala. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebar lagi ilmunya, tambah lagi pahalamu. Maka mulai hari ini, follow Das Atlatif. Simpan dulu HP, Pak, ya. Simpan ya. Kita dengar ceramah dulu. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril.
Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya, lebih 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya, Pak? Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Masa enggak ada jari-jari kakimu? 20, Pak. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, siapa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Pak Sekda bisa catat air hujan? Tidak mungkin. Kenapa? Banyak, jumlahnya jatuh bareng-bareng, laju. Tidak bisa dicatat. Lalu malaikat ini berkata, Nabi berkata kepada malaikat pencatat air hujan, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun aku lewati." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Apa?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Allahu Akbar. Coba teknisinya ini, Dek. Ini soundnya menggema. Coba kurangi, enggak usah pakai eho. Mana, di mana teknisinya? Enggak usah pakai eho, tutup eho-nya. Ya. Tutup eho. Cek. Enggak usah. Ya, tutup eho-nya. Bass-nya dikurangi. Enggak usah pakai bass. Tutup bass-nya. Eho-nya tutup, enggak usah pakai eho. Treble-nya full. Cek. Nah, lalu Nabi, orang ini berkata, malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada yang tidak mampu aku catat." "Kenapa?" "Lebih banyak jumlahnya dari hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah hadirkan di tempat itu." Ibu Bupati yang saya hormati, Teh Seli yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, Bu. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini, perbanyak bersalawat, karena di situ pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau dengar, mana lebih kencang suaranya ASN, ibu-ibunya dengan bapak-bapaknya. Kita tanding, bisa? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Perempuan dulu kita dengar. Ayo Bu, salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulullah. Salatullah ala yasin. Oke, alhamdulillah nilainya 8,7. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Yuk. Salatullah salam ala toh rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,2. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan kita, Bupati Kabupaten Karawang, Teh Seli. Saya dibisan tadi, jangan panggil ibu ustad, ketuaan. Benar juga masih muda fotonya. Allahu Akbar. Pak Sekda dan seluruh ASN yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini oleh-oleh ulang tahun. Kata Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat,
sehat semuanya. Kalau segumpal daging itu sakit-sakit semuanya. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Berarti di sini ASN, TNI, Polri, baik tidaknya kinerjanya tergantung hatinya. Kalau hatinya sehat, tutur katanya baik, sifatnya baik, perangainya baik, kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit, tutur katanya menjengkelkan, kehadirannya menjengkelkan, perbuatannya merugikan orang. Berarti kalau begitu, ada orang yang sehat hatinya, ada orang yang sakit hatinya. Betul. Nah, kita yang hadir di sini, sakit atau sehat? Cepatnya sehat. Sakit atau sehat? Sebelum mengklaim sehat, langkah pertama yang Bapak harus tahu dulu, periksa apa saja jenis penyakit hati. 1, 2, 3, 4. Sudah tahu jenis penyakit hati? Cocokkan. Oh, ini saya kena. Oh, saya cuma 2. Oh, saya kena semua. Maka kali ini saya akan sampaikan jenis-jenis penyakit hati. Ini penting, Teh Seli. Kenapa? Karena tidak ada orang masuk neraka karena penyakit fisik. Kenapa masuk neraka ada saat COVID? Nggak mungkin. Kenapa masuk neraka? Mencret 3 bulan. Nggak. Kenapa masuk neraka? Panuan. Nggak. Tapi yang masuk neraka penyebabnya sakit hatinya. Mari, saya kasih contoh sederhana. Teh Seli dari Bandung ke Karawang bawa mobil sendiri. Yang nyetir tangan, yang gas rem kaki, yang melihat perjalanan mata, yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak tertulis otak-otak. Iya toh, padahal kan otak yang berpikir. Iya toh. Teh Seli panggil Pak Sekda. Pak Sekda, tolong bikin pengumuman untuk ASN. Potong gajinya yang tidak datang pengajian. Saya senang kalau dikasih gitu. Masa kalau artis kau datang pengajian tidak datang? Apa kau dapat kalau dapat artis? Hah? Apa kau dapat? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Tidak juga dikasih pegang kamu. Dikasih pilihan. Nah, lalu Pak Sekda membuat pengumuman perintah dari Teh Seli. Yang mencatat, tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang mencerna pengumuman itu, otak. Tapi begitu dikasih ke announcer, apa dikatakan announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada mengatakan perotakan, perotakan. Berarti memang hati ini penting. Makanya penting ketahui apa penyakit hati. Banyak. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin banyak sekali jenis penyakit hati. Tapi kalau dijelaskan semua, tidak cukup waktu. Saya lihat saja yang mana penting-penting di antara wajah-wajah Bapak ini. Yang pertama, penyakit hati yang paling banyak kita idap adalah al-mutakhawilu bis-salah, menganggap enteng salat. Teh Seli ada ajudan. Iya toh? Iya. Coba kalau Ibu Bupati panggil, ajudan. Itu ajudan biar lagi duduk baring-baring makan kacang langsung lompat. Siap, Bu. Kalau perlu dia telan hidup-hidup itu juga. Iya toh? Iya. Iya. Ajudan. Siap. Ada enggak kira-kira ajudan dipanggil Teh Seli? Ajudan, tunggu dulu, Ibu. Ajudan, Ibu ndak lihat saya sibuk. Dimutasi kok. Iya toh? Iya. Padahal demi Allah, Teh Seli ada masa jabatannya paling lama 10 tahun. Pasti hilang jabatannya. Selesai ini 10 tahun 2024, biar berprestasi bagaimanapun tidak bisa lagi menjadi bupati. Selesai 10 tahun mau masih pakai lambang Garuda masuk di sini. Dibilangnya orang, "Oh, sudah gila." Iya toh? Hah?
Coba, bupatimu aja kau takut katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu dari masjid yang cantik? Hayya 'alas shalah. Apa jawabanmu? Tunggu, lagi meeting. Hayya 'alal falah. Bapak tahu enggak apa artinya hayya 'alal falah? Ibu-ibu tahu enggak artinya hayya 'alal falah? Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, perbaiki pekerjaanku. Ya Allah, rahmati penghasilanku. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Bapak pikir Allah tidak dengar itu doamu? Allah dengar semua keluhanmu. Allah dengar semua doamu. Maka Allah jawab, hayya 'alal falah. Ibu Polwan, sini. Allah panggil, buka jari, sini. Pak tentara, sini. Itu permintaanmu, saya mau kasih kamu. Itu hayya 'alal falah, sini. Saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini, saya kasih apa yang kau minta. Tapi kita lebih memilih, tunggu, lagi rapat. Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, lagi ada ketikan. Maka Allah katakan, ya sudahlah. Saya sudah panggil kau baik-baik, kau tidak mau datang. Urus dirimu sendiri, pantas. 30 tahun kau jadi ASN, tidak bisa lepas dari kredit. Ini muka-muka kredit semua ini. Hah? Mana ada ASN, tidak ada. Mana ada ASN yang tidak dikoperasi. Mana ada ASN yang tidak kursus SKN. Kursus SKN Pak, belum jatuh tempo, diperpanjang lagi. Iya toh. Apalagi namanya pegawai honor. Kenapa tahu Ustaz? Ya saya tahu begitu. Kenapa? Ya saya ASN. Saya bilang sama keluarga aku di kampung, ASN, gajiku 9 koma. Hebatnya Pak Ustaz. Iya, maksudnya tanggal 9 sudah koma. Ayo, Pak, Bu, adik-adik sekalian, saudaraku para camat, saudaraku para ASN, kalian mau jadi kepala dinas, gak usah cari muka sama ibu bupati. Capek. Ganti bupati, cari muka lagi. Ganti bupati, cari muka lagi. Padahal, itu bagus bu bupati tadi katakan. Gak usah cari muka. Ada memang itu ASN kalau sudah di depan bupatinya kayak gak punya harga diri. Iji. Itu feodal. Saya yakin Teh Seli tidak seperti itu. Kerja aja yang baik. Berdoa kepada Allah. Tidak ada artinya kekuatan bupati kalau Allah yang tolong kamu. Kecil buat Allah angkat kamu jadi camat. Kecil buat Allah jadikan kau kepala dinas. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Saya kasih kau apa yang kau mau. Maka, pertama penyakit yang paling banyak kita idap, nganggap enteng sholat. Apa alasan bapak tidak mau sholat? Coba, Ustaz kita lagi tugas Ustaz dinas. Naik pesawat. Allah kasih keringanan. Namanya tayamum. Kau sholat tidak perlu wudhu. Bagaimana kita mau wudhu kalau di atas pesawat? Ya tayamum. Letakkan telapak tangan di dinding. Usap wajah. Satu sudah sah. Tiga kali lebih baik. Letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tangan kanan. Kiri. Selesai. Sudah sholat. Kasih tahu di sampingmu. Jangan kau ganggu saya lagi sholat. Allahu Akbar. Sholat duduk namanya. Tapi kita dalam perjalanan mobil Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Tak mungkin sopir mobil tidak kata, Bang, Kang, singgah dulu Kang. Saya mau sholat. Pasti dikasih singgah. Ustaz, saya lagi sariawan. Ya sudah, kau sholat sariawan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Maliki. Allah tahu kau lagi sholat. Lagi sakit gigi. Hah, apa lagi alasanmu? Ustaz, saya tidak ada bacaan sholat, saya hafal. Dari kecil saya tidak pernah belajar sholat. Sekarang saya tobat. Wala ta'asu min rohillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Gimana caranya? Sholat datang berjamaah. Bapak tahu tidak bacaan yang wajib dalam sholat? Bapak tahu bacaan yang wajib dalam sholat? Satu,
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Keterlaluan Bapak jadi orang Islam kalau tidak hafal itu. Dua, Al-Fatihah. Tiga, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu pun saya tidak hafal, Ustaz. Kau datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, semua bacaanmu diwakili imam. Diam aja kau. Amin. Diam lagi. Allahu Akbar. Selesai. Kenapa sholat penting, Pak Sekda? Karena sholat puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Tak boleh ada kegiatanmu lain ketika kau sholat, kecuali kau menghamba kepada Allah. Puasa, bapak-bapak puasa boleh tak? Ada kegiatan lain? Boleh tak? Boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Ibu-ibu, boleh tak haji ada kegiatan lain? Boleh, dagang, haji, tawaf. Boleh ada kegiatan lain, tawaf sambil nyanyi boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik anas. Boleh. Ya. Bayar zakat boleh enggak ada kegiatan lain? Boleh bayar zakat sambil nyanyi. Insaplah wahai manu. Pak Imam, enggak tahu mana duit saya. Bila dirimu bernoda. Boleh. Puasa sambil nunggu buka puasa sambil nyanyi boleh enggak? Boleh. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Boleh. Tapi sholat boleh ada kegiatan lain? Boleh. Enggak boleh. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Itulah sebabnya sholat ini penting, karena disitulah ibadah satu-satunya. Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau mengamba kepada Allah. Maka saudaraku sholat, ya, saudaraku ASN, perbaiki aja deh sholatmu. Masa Allah bikin sulit orang baik sholatnya? Tuhan apa itu? Tuhan apa yang membuat hidupnya buruk orang yang rajin sholatnya? Tidak mungkin. Kenapa rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Tidak sholat. Kenapa pekerjaan saya selalu masalah? Sholatmu tidak beres. Maka saudaraku, perbaiki sholat. Bapak-bapak, biarkan anak kita pegawai honor, tapi dia rajin sholat daripada sudah eselon tidak pernah sholat. Ada pegawai honor di sini? Namanya PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ayo, karena waktu yang terbatas, satu sholat. Pak, bu, di akhirat nanti ketika seluruh pengantar kubur sudah balik, pertama Allah periksa sholat. Allah tidak tanya berapa gajimu, kamu wafat berapa golonganmu, golongan apa, enggak. Yang pertama Allah tanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya diperiksa. Tapi kalau sholatnya tidak beres, semua amalnya dihapus, tidak ada gunanya. Nah, sholatnya. Sholat. Ini ibu-ibu paling banyak tidak sholat kapan? Selesai haid. Gratis 5 hari. Dia tambah bonus 2 hari. Kata suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong lagi. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini kelakuannya ini ibu-ibu ini. Kapan lagi ibu-ibu banyak enggak sholat? Ada pengantin. Mukanya di make up. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada talinya dia ikat lehernya. 3 lapis, kiri, kurung-kurung. Kayak ada kering-keringnya di belakang sini. Kayak ada pohon di belakang. Ah, di sini kayak ada bibit-bibit penyumbat. Celananya sempit, jalannya repot. Beleng-beleng. Coba teh Feli. Jilbabnya sederhana, ya kan? Ah, begitu tiba waktu sholat, ayalah sholat. Kau pergi sholat? Apa alasannya? Kau enggak lihat ini jilbabku? 1 jam pakainya ini, repot. Auzubillahi min zalim.
Apa Allah melarang kalian dandan? Tidak. Apa Allah melarang kalian berhias? Silakan. Kalau kalian berhias untuk suamimu bangga, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan tidak sholat, itulah kebodohan yang paling nyata. Satu, penyakit hati al-mutakhawil bis-shalah. Ya? Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, ih, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu, itu juga kau pakai ke toilet, itu juga kau pakai tidur, itu juga kau pakai futsal, pakai mencuci, ke pasar, pakai lagi sholat. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang panas. Boleh, tapi bayangkan kalau ibu menghadap sekda enggak pakai BH. Boleh enggak? Ditempeleng kau istrinya. Hah, enggak sopan ini. Iya toh. Hei, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main, enggak semangat pak. Ada orang sholat pak, kayak enggak semangat. Betul ketemu Allah. Walah. Iya kanak bunyi. Ihdinas. Hei bapak, ketawa membayangkan diri sendiri toh. Ada juga sholat terlalu Allahu Akbar. Saya serius pak, kalau hidup bapak baik seperti yang bapak harapkan, tidak usah cari kambing hitam, koreksi sholatmu. Andai saja saya diberi kuasa teh untuk menyeleksi PNS yang jadi pejabat, pertama saya periksa sholatnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah baik kerjanya. Kalau tidak beres sholatnya, jangan percaya teh, Tuhannya jadi tipu, apalagi bupatinya. Hah? Satu. Yang kedua, karena waktu yang terbatas, kufur. Apa itu kufur? Tidak pernah mensyukuri pemberian Allah. Ini ASN ini, bayangkan kalian sudah dikasih gaji, jadi ASN ribuan daftar, tapi Allah pilih kalian. Tanya itu kasihan pegawai honor. Mereka kerjanya banyak, gajinya tidak jelas, tunjangannya tidak jelas, pensiunnya tidak ada, tapi kerjanya luar biasa banyaknya. Sedikit-sedikit kasih honor, kasih honor. Kalian yang punya NIP malas bekerja. Ada pegawai honor di sini? Saya tahu itu kasihan pegawai honor, nyanyinya saya tahu. Lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Bapak-bapak, nih ASN mau dilantik sama TSELI Sekda, langsung gantikan Pak Sekda sekarang. Bapak mau? Bapak mau? Yang di depan ini, mau? Mau kan? Tapi begitu bapak dilantik, langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Mau pak? Mau? Lebih tidak ada jabatan. Ibu-ibu, mau tidak dikasih TSELI handphone? Harga 50 juta, gratis. Mau ibu? Mau? Begitu ibu dikasih langsung tuli. Mau enggak dikasih sama Pak Sekda motor? Harga 50 juta. Kalau perlu mobil, mau enggak? Tapi begitu dikasih kuncinya, langsung enggak bisa melihat. Maka jangan pernah mengatakan saya miskin. Saya tidak punya apa-apa. Kita semua ini kaya. Apa kekayaan kita kata Allah? Fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang baik. Bapak-bapak, ini yang di depan saya. Ada nikmat yang selalu kita lupa, Pak. Nikmat gigi. Teh. Teteh pernah lihat kan orang pasang kawat gigi? Yang besi? Itu harganya, Pak, 50 juta. Tapi apakah kawat gigi yang mahal? Bukan. Tapi apa yang mahal, Teh? Gigi. Biar bapak mau pasang behel harga 100 juta, tapi tidak ada gigimu? Apa kau mau kawat? Hah? Apa kau mau kawat? Dan hebatnya lagi di gigi, Teh. Tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pak Sekda pernah tidak bayangkan seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong mulutmu, Pak.
Tidak mungkin Tesli bisa jadi bupati kalau sudah gondrong mulutnya. Itulah Allah kasih kita. Allahu Akbar. Maka orang yang kufur adalah selalu merasa miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu mendefinisikan kekayaan itu uang. Kekayaan itu pangkat jabatan. Kekayaan itu deposito. Kekayaan itu kebun. Maka kita miskin. Padahal kekayaan kita fi'ah sadita kuim. Ini badanmu yang sangat sempurna. Benar kata Ibu Bupati tadi. Dengan COVID ini memberikan banyak ilmu. Satu di antaranya ilmu tentang syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kufur. Nah, keterlaluan kita ASN kalau selalu merasa tidak ada nikmat yang Allah berikan. Hanya di bapak-bapak, berapa banyak orang yang mau membayar sampai ratusan juta agar bisa jadi PNS ASN. Banyak-banyak orang, Pak. Bahkan anak pejabat sendiri dia mau bayar supaya anaknya masuk jadi PNS. Kalian sudah ada di dalam, maka syukuri dengan cara apa? Banyak-banyaklah bekerja dengan baik. Karena tidak semua diberi kesempatan. Dua, waktu yang terbatas. Yang ketiga, penyakit hati yang paling banyak kita. Qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong, sudah diangkat sama Ibu Bupati jadi kepala dinas, tapi masih malas pengajian. Sudah dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinnya, dibayarkan sopirnya, dikasih honor tunjangan, masa hanya datang pengajian masih malas? Malu dong. Malu dong jadi ASN tapi datangnya hanya mau datang tanda tangan. Malu. Budaya malu kalau sudah tidak ada pada diri manusia, maka Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Ibu-ibu, Bu, tahu kambing? Tahu kambing? Bapak-bapak tahu kambing? Kambing, Pak, kalau dia suka ganggu temannya, kata pemilik kambing jual. Dia ganggu temannya. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Kata pemiliknya, bawa pulang, potong, kita bagi, dagingnya kita makan rame-rame. Kulitnya jadi perhiasan. Tanduknya jadi perhiasan, dagingnya jadi sate, ekornya jadi sop buntut, kakinya jadi sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi. Kulitnya pun kadang jadi kerupuk. Iya toh kambing, kalau dia ganggu orang, jual. Nggak ada yang beli, potong kita makan sama-sama. Kalau ada ASN, malas kerja, nggak sholat, suka ganggu orang, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, diapain Pak? Mau diapain? Siapa yang mau beli? Dipotong, siapa yang mau makan dagingnya? Inilah yang Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Maka tujuan pengajian ini, Teh Seli ngundang saya, tujuannya agar kalian bisa lebih mulia dan tidak menjadi lebih hina dari binatang. Punya rasa malu. Malu dong. ASN jam 9 masih di warkop. Malu dong. Masih jam kantor sudah pulang lebih awal. Malu. Kalau budaya malu baik, insya Allah, maka penyakit hatinya hilang. Yang berikutnya, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Tidak mempan nasihat. Apa yang disebut qaswatul qalbi? Keras. Dinasehati tidak mempan. Selesai dengar ceramah, malah diberitahu sama panitianya. Siapa undang tadi itu Ustaz Dasat? Saya, Pak. Lain kali jangan kau undang ya. Emang kenapa, Pak? Itu 6 dia bahas, saya terus dia kena. Itu orang yang mati hatinya. Orang yang nasihati, gak mempan. Itulah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak? Kau nasihati atau tidak? Kau dakwai atau tidak? Sama saja. Mereka tidak akan beriman. Itulah yang disebut qaswatul qalbi. Jadi Bapak kalau pulang dengar ceramah ini, oh, saya kena itu tadi kurang rasa malu. Oh, saya yang kena itu. Ah, itu berarti Bapak masih punya hati yang baik. Itulah yang Allah hadiahkan dalam Quran. Orang yang baik hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim
ayatuhum sadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang baik imannya, kata Allah, mereka apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya, dan selesai dengar dakwah bertambah menjadi lebih baik. Kalau bapak pulang ini lalu pandai mengoreksi, benar juga itu Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau bapak masih katakan, cerita aja itu, itu keras hati, tidak mempan nasihat, penyakit hati. Auzubillahi minzalik. Yang berikutnya, penyakit hati. Apa itu? Sakwa sangka. Sangka buruk. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Itu kan staf ahli. Ya kan? Sangka baik. Jangan lagi sangka buruk, sangka baik. Apa yang Allah berikan kepadamu, pasti itulah yang terbaik. Cuma kita tidak tahu. Saya kasih contoh. Kalau bupati kita dokter. Saya dulu 3 kali ikut SMPTN namanya. Mau jadi dokter, 3 kali pak. 3 kali saya ikut. Tidak lulus-lulus. Malah saya lulus sospol. Saya sempat protes dalam doa. Kenapa kau tidak luluskan saya? Ya Allah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya tahu jawabannya setelah saya kuliah di sospol. Pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan Perintis Kemerdekaan namanya di Makassar. Tabrakan pak. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya merasa mau pingsan. Padahal dia yang tabrakan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Meskipun di grup-grup WhatsApp ada orang tabrakan atau ditikam, itu lama baru bisa saya lupa. Mungkin seolah-olah Allah yang berkata, Dasat, tidak usah kau jadi dokter. Kau tidak bisa jadi dokter. Lebih baik kau jadi ustad. Temanku yang jadi dokter, pak, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran sebelum COVID, saya tanya, dok, kau pulang lebaran? Tidak, ustad. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Apa dia bilang? Mahal tiket, ustad. Dalam hati saya, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustad. Sekarang meskipun tiket mahal, saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Hebatnya lagi, saya pergi datang ke sini tidak bawa uang. Pulang. Bawa uang, pak. Sangka baik. Sangka baik. Jadi saudaraku, kalau kau dimutasi, sangka baik. Jangan sangka buruk. Kalau non-job, berarti Allah ingin kalian rehat sejenak, lebih banyak fokus untuk keluargamu. Kau non-job, gunakan waktumu baik, kau sekolah. Itu yang namanya sangka baik. 2014 saya ikut pilkada, pak. Bukan saya yang mau, partai yang minta. 10 pasang. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu yang disebut sangka baik. Sangka baik, pak. Andai saja saya menang waktu itu, mungkin saya paling repot setiap ada datang pejabat dari Jakarta. Ya, siapa? 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 Alhamdulillah, saya jadi ustaz. Bukanlah saya siap-siap, pak. Presiden pun saya bisa ceramah di depannya. Coba saya jadi wali kota. Jadi sangka baik. Saya gagal jadi tentara waktu itu. Teman saya lulus, dia jadi polisi. Baret merah. 2 bunga sekarang dia pakai, pak. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua di depan saya, pak. Maka bersangka baik. Maka ketika ada hari ini kau dapati sangka baik, biasa baru kita tahu. Ini hikmahnya. Kalau bapak harus hidup sesuai yang bapak mau, untuk apa ada Tuhan di dunia? Kan biasanya kita kan ASN, saya mau begini. Dari pegawai biasa jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Kan memang begitu. Tapi kita ada program, tidak diberi Allah. Percaya, apa yang kita minta tidak baik. Sangka baik. Sangka baik. Ibu-ibu,
Kalau kau selalu sangka buruk, tidak bakal kau dapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Pasti itu. Sangka baik. Telepon suami tidak dijawab. Oh, lagi meeting. Sangka baik. Telepon lagi siang tidak dijawab. Kenapa belum di... Oh, sholatku lagi sholat. Telepon sore belum dijawab. Oh, dilupa pasti HP-nya ini. Begitu tiba masuk WhatsApp-nya temanmu, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik, tenang perasaan. Iya toh? Hei, bu, bu. Ada juga itu ibu-ibu. Kerjaannya sangka buruk terus sama suaminya. Baru datang suaminya langsung, mana HP-mu, mana HP-mu? Eh, ya kira enak jadi laki-laki. Hei, bu. Hei. Hei. Biar ibu rajin sholat, rajin puasa, tapi ibu kurang ajar sama suami, tidak bakal dapat baunya surga. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dosanya ibu, suami tanggung. Bunda pakai jilbab, bunda sholat, ibu tidak tahu ngaji, suaminya tuh dulu dicari nanti di akhirat. Mana di suaminya ini? Itulah sebabnya perempuan haram keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Suami menanggung dosanya ibu. Dan enaknya jadi ibu, ibu tidak tanggung dosanya suami. Suamimu selingkuh, suamimu maksiat, narkoba, judi, mabok-mabokan, istrinya tetap jadi istri yang soleha, tidak tanggung. Nabi bahkan katakan, bu, tidak ada urusan dengan suamimu, tadkhulul jannati bisalam, silakan masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu enaknya. Makanya jangan suka ngomel. Bapak, rumus juga ini Pak. Saya kasih rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang. Rumus menghadapi istri suka ngomel, diam. Diam. Makin Bapak jelaskan, makin banyak ceritanya. Apalagi kalau dia bilang sudah pokoknya, diam saja kau Pak. Tidak ada lagi akalnya itu. Pokok, diam saja. Diam, diam. Kalau perlu makan obat tidur. Karena ini perempuan ini ahli sejarah Pak. Dijelaskan satu, selesai muncul pertanyaan dua. Selesai yang kedua, muncul pertanyaan tiga. Selesai semua, dia ungkit lagi. Itu 5 tahun yang lalu. Padahal sudah selesai Pak, dia ungkit lagi. Itulah perempuan, maka dia ahli sejarah. Karena perempuan ahli sejarah, tugasnya Bapak, jangan bikin sejarah. Ibu juga, jangan suka ngomel. Hei Bu. Bu, Pak, ini ada cerita. Ibu-ibu nanya ke saya di Makassar. Ustaz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung, Pak. Saya ceritakanlah. Bu, ada suami istri, suaminya suka ngomel. Ada-ada aja, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya, Pak, belikan perhiasan istrinya. Dibelikan emas. Bu, senang istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi wisata sumur tua ya. Ada sumur di kampungnya 400 tahun sudah umurnya Pak. Dalamnya 14 meter. Ketemulah dia. Kata suaminya, kau lihat ini sumur dek, ini sumur tua. Ada enggak airnya? Ada bang, dangkal. Ah iya sih, dangkal bang. Paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, oh berarti aman. Dekat-dekat istrinya mulut sumur, didorong masuk istrinya. Pak! Ha! Ngomel kau sudah di situ. Ngomel kau. Enggak ku dengar juga. Suaminya senang-senang di atas. Tiba-tiba 1 jam kemudian, ada dari dalam sumur makhluk tinggi hitam besar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Bayangkan jin aja lari Pak. Maka ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Kenapa suamimu tidak betah di rumah? Maka Bu, jangan suka ngomel. Bapak juga kalau istri ngomel, kalau istrimu suka ngomel, hakul yakin berarti istrimu perempuan. Karena memang itu kelemahannya perempuan, suka ngomel. Maka rumusnya sabar. Nggak usah dijelaskan, sabar aja. Kalau dia marah, diam. Saya kalau istri saya sudah mulai marah, langsung kupeluk. Peluk erat-erat,
ku cium lalu ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia ketawa sudah itu, Pak. Masih marah, ku perlu lagi kerat-kerat. Baru ku menyanyi lagi. Insaplah, wahai manusia. Apa yang dia, Pak? Tapi kalau kita bertengkar, 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 yang saya bingung juga, Pak ASN, sudah rumah ngontrak, gaji ala kadarnya, bertengkar, 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 tiap hari bertengkar, 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 hamil lagi. Ibu, jadi hilangkan sakwa sangka. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga bagi orang yang sakwa sangka. Begitu juga di kantor kita ini di Karawang, selama banyak pegawainya yang selalu berburuk sangka, pasti kinerjanya tidak baik. Sangka baik. Dan yang berikutnya, penyakit hati yang paling bakil. Bakil, pelit. Percayalah, Pak, Ibu Bapak, tidak ada orang senang, orang pelit. Tidak ada. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Ya, ibu-ibu nih, nih. Oleh bu, bu, bu. Kalian kalau mau tolak bala, sedekah. Kenapa ya suamiku begini? Tidak usah kau curhat di Facebook. Tidak usah kau curhat sama tetanggamu. Tidak usah kau curhat sama ibu bupati. Curhatmu kepada Allah dalam sholat hajat. Lalu lengkapi supaya tolak bala, sedekah. Sittatu asya'in tasidu fil umur, kata Nabi. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya, sedekah. Bapak-bapak, sedekahlah. Begitu Bapak terima, apa itu tadi? Yang dipotong 10%? Begitu Bapak dapat, sedekah. Sedekah itu tolak bala. Mungkin saja ada kehilapan kita di 2024 akhirnya ditangkap. Tapi karena Bapak sedekah, sedekah itu tolak balanya. Sedekahlah. Ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasmu? Hah? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Apa anak? Hah, pasti kawin lagi. Oh, teh Seli, istri saya dengar ceramah saya ini. Ustaz, jadi kalau saya lebih dulu nanti meninggal, Ustaz kawin lagi. Ku peluknya dia lalu su sampaikan dengan baik. Sayangku, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Kan sedekahlah, sedekahlah, sedekah. Bapak-bapak nih yang masih muda, ASN, kau meninggal. Siapa dimati cicilan rumahmu? Suaminya, dia kawin lagi. Jangan berpikir bahwa hanya laki-laki yang kawin lagi ketika meninggal pasangannya. Perempuan juga. Sedekah. Sedekahlah. Tolak bala. Bapak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah. Maka tepat sekali ulang tahun Karawang kali ini, ada program pemerintah kita menyantuni yatim piatu sebanyak 300 orang lebih. Itu yang real. Gajinya Bapak belum tentu Bapak punya, tapi yang nyata kita miliki harta yang telah kita sedekahkan. Sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti jutaan. Kalau kita orang miskin, Ustaz, di masjid itu dari toilet ke pintu tidak ada sendal, sedekahlah dengan sendal jepit. Itu kudungnya masjid Ustaz dari warna putih sudah coklat, ya sedekah, bawa kudung sholat di situ. Maka sedekah. Kalau tidak ada duit sedekah, apa sedekahnya ASN? Bekerjalah dengan baik. Itulah sedekahnya. Apa sedekahnya bupati? Sedekahnya bupati bukan honor, bukan duit. Berapa gajinya bupati? Tapi sedekahnya bupati, bikinlah masyarakat sejahtera. Perhatikan apa yang dibutuhkan. Kalau sudah berikhtiar, tawakal ilallah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak sebenarnya penyakit hati. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Silakan, sudah tahu jenis-jenis penyakit hati? Silakan Bapak cek. Oh, saya kena satu. Oh, saya cuma dua. Oh, saya kena semua. Jangan putus asa.
selama ajal belum menjemput, selama itu Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Bagaimana cara mengobati hati? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada-Ku maka hatimu akan jadi tenang. Maka sisa jabatan bupati, mengobati hati, penyakit-penyakit hati ASN kita, giatkan kembali pengajian. Supaya nanti di akhirat, Bu Bupati ditanya sama Allah, kamu 10 tahun jadi bupati, 5 tahun jadi wakil, apa yang telah kulakukan untuk masyarakat Karawang? Saya sudah membantu para marbot, saya sudah mengadakan pengajian. Akhirnya di hadapan Allah, jabatan itu bukan menjadi beban buat kita, tapi menjadi beban timbangan kebaikan di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak